Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Triakudu, yang merupakan salah satu tokoh kebanggaan masyarakat Lampung. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Bapak Laksamana TNI Widodo. Yang kami hormati Irjen Panglima TNI, sahabat saya Irjen TNI Safir Wahyudin. Yang kami hormati Kabaranahan Kemenhan Laksda TNI Leonardi, Aswa Kasal Laksda TNI Hari Pratomo, Kepala Staf Kolonel Lamil Laksda Laksma Purung, Direktur Utama PT DRU Bapak Amir Gunawan yang kami hormati, dan seluruh jajaran TNI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Bapak Menhan, bahwa di sini hadir lengkap, Bapak Kajati ada, kemudian ada Bapak Kapolda, Bapak Danrem menampingi kami untuk menyambut Bapak. Yang kami hormati pimpinan BUMN yang telah mendukung pelaksanaannya program pengadaan kapal ini. Terlebih dahulu kita bersama-sama mengucapkan syukur Alhamdulillah karena pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat bersama-sama menghadiri penyerahan KRI Teluk Bintuni 520 yang dibangun di tanah Lampung yang kita cintai bersama. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta rombongan di Provinsi Lampung. Hadirin yang saya hormati, Alhamdulillah KRI Teluk Bintuni telah selesai dikerjakan oleh PT DRU. Seperti kita ketahui bahwa KRI ini merupakan jenis landing ship tank yang didesain untuk mendaratkan pendaratan tank di pantai, yang mana akan mengangkut salah satu fungsi pemukul utama kita yaitu main battle tank Leopard yang telah ada di jajaran Angkatan Darat. Bapak Menteri Pertahanan, hadirin sekalian yang saya hormati, suatu kebanggaan tersendiri buat kami masyarakat Lampung bahwa di tanah kami, di tanah Lampung, ada fasilitas pendukung industri pertahanan strategis nasional, di mana anak-anak Lampung merupakan putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang juga membangun KRI ini untuk mendukung jajaran kekuatan tempur kita, kekuatan tentara nasional Indonesia, yang sebagaimana kita ketahui seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa beliau memiliki pemikiran terkait dengan pembangunan pertahanan maritim, pembangunan kekuatan maritim, kemudian pembangunan maritim untuk kesejahteraan. Hari ini kita saksikan bersama, telah cukup lama sebetulnya Bapak Menhan kapal ini dibangun. Memang ini merupakan karya yang pertama, kami sampaikan kepada jajaran DRU pada waktu itu setengah bercanda tapi cukup serius bahwa tolong dibuat kapal ini kapal yang terbaik, lakukan seoptimal mungkin. Kalau sampai saya lihat kalian main-main tidak optimal sehingga ini dirugikan, saya tutup perusahaan ini. Saya bilang begitu Bapak Menhan, supaya memotivasi mereka untuk memberikan karya yang terbaik. Gimanapun di sini anak-anak kita, anak-anak Lampung, putra-putra terbaik Lampung terlibat untuk mendukung pembangunan ini. Kami sebagai salah satu bagian dari Republik Indonesia, kita sama-sama memahami bahwa negara kita adalah negara maritim. Kita juga berharap dengan dukungan pembangunan kapal-kapal yang sifatnya strategis untuk berfungsi sebagai deterrence di kawasan, Putra Lampung memiliki bagian daripada itu, yang mana ke depan kita juga mencita-citakan secara bersama bahwa angkatan laut kita bisa meningkat statusnya sehingga menjadi pada levelnya pada blue water navy. Kita harapkan seperti itu. Hari ini memang masih dalam tahapan pembangunan,
minimum essential forces yang sedang kita kejar. Mudah-mudahan Provinsi Lampung ke depannya, kami pemerintah Provinsi Lampung bisa memberikan sarana prasarana fasilitas untuk mendukung pembangunan kekuatan laut, di mana kami laporkan kepada Bapak Menhan di Tanjung Lampung kami tempo hari mendapat koordinasi dari Mabes Angkatan Laut akan diadakan penambahan atau perluasan armada barat Angkatan Laut Indonesia, kemudian penambahan kekuatan marinir serta penambahan fasilitas untuk komando lintas laut militer Angkatan Laut yang akan ditempatkan di Pesawaran. Di tahapan awal kami sudah melakukan koordinasi pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten Pesawaran untuk memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan kekuatan Angkatan Laut di wilayah Lampung sehingga bisa memberikan kebaikan, kecepatan dalam kerangka pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut dan mempersiapkan segala hal yang baik untuk kemajuan masyarakat di Tanah Lampung ini. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang telah mempercayakan pekerjaan pembangunan kapal di Lampung untuk mendukung kekuatan alat utama sistem pertahanan TNI. Dan saya juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Daya Radar Utama yang telah mengerjakan, yang telah berhasil mengerjakan KRI Teluk Bintuni. Tentunya karena ini merupakan karya yang pertama, walaupun telah diupayakan sebaik mungkin, tapi kita membuka peluang untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan sehingga karya-karya ke depan juga bisa lebih baik lagi dihasilkan apabila tetap dipercayakan kepada anak-anak Lampung yang mengerjakannya. Hadirin yang saya hormati, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, jajaran staf Kepala Staf Angkatan Laut yang telah mempercayakan pengerjaan pembangunan kapal ini. Semoga di masa yang akan datang kerjasama baik dapat terus ditingkatkan dan insya Allah kami pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki perencanaan pengembangan untuk pembangunan kawasan industri maritim yang kami rencanakan untuk dibangun di wilayah Kabupaten Tanggamus, Bapak Menteri Pertahanan. Begitu juga dengan jajaran PTDRU yang akan terus menjadi mitra pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Lampung, dan terus meningkatkan kinerja dan kualitas kerjanya dalam rangka memberikan kontribusi untuk pertumbuhan dan perkembangan dunia maritim, baik itu untuk pertahanan maupun untuk kesejahteraan masyarakat di Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.